tahun 2018 ini, anggaran santunan kematian di Kabupaten Pati mencapai 1 miliar untuk 1.000 orang penerima manfaat. Tercatat, hingga saat ini sudah terserap sebesar Rp730 juta, tersisa sebesar Rp268 juta. Santunan kematian sendiri diberikan Pemkab sebagai bentuk empati kepada keluarga yang ditinggalkan. Bupati Haryanto menyampaikan bahwa walaupun Pemkab telah menganggarkan santunan kematian, namun pihaknya tetap berharap agar masyarakat Pati tetap sehat dan dijauhkan dari segala musibah. Apabila anggaran utuh dan tidak terpakai, maka sisanya akan dikembalikan ke kas daerah. Terhadap para penerima santunan, Bupati tak lupa menyampaikan rasa duka dan bela sungkawa. Untuk nilai bantuan, setidaknya dapat membantu baik itu untuk perlengkapan kematian ataupun proses lainnya yang membutuhkan biaya. Dalam pembagian santunan, menurut Bupati, jumlah hak bagi penerima tidak ada yang dikurangi. Semua penerima santunan masing-masing akan mendapatkan Rp1 juta tanpa potongan. Sisa anggaran tahun ini sebesar Rp268 juta. Nantinya akan dikembalikan lagi ke dalam kas daerah dan kemudian akan dianggarkan lagi di tahun berikutnya. Sementara dalam upaya Pemkab Pati untuk mempercepat proses pencarian santunan kematian terus dilakukan. Jika sebelumnya pihak ahli waris harus membuka rekening di bank yang telah ditunjuk, kini Pemkab tengah menerapkan terobosan baru untuk bisa mulai diterapkan pada tahun depan. Di mana tanpa memiliki rekening, penerima manfaat dapat langsung mengambil santunan kematian. Penerima manfaat semakin dipermudah untuk membuat rekening baru. Penerima manfaat bisa secara langsung mengambil santunan lewat virtual account di salah satu bank. Cukup dengan membawa KK, KTP, dan surat keterangan ahli waris dari desa, lalu mencari bank yang dituju atau kantor kas bank terdekat yang terkait. Dengan sistem yang lebih cepat dan sistematis, virtual account mempunyai kelebihan seperti meminimalisir resiko terjadinya human error, sehingga santunan yang dikirimkan dapat diproses dengan cepat. Lebih lanjut, dalam kesempatan ini, Bupati juga menyampaikan apresiasi pada Dinas Sosial yang tahun depan berencana untuk lebih menyederhanakan lagi pengurusan santunan kematian melalui aplikasi Pati Santun yang dapat diunduh di handphone berbasis Android. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud inovasi untuk mempermudah pengurusan dan pencarian santunan kematian. Hal tersebut yang kemudian akan lebih memudahkan warga yang berada di lokasi jauh seperti Sukolilo atau Dukuhseti. Nanti 2019 itu nanti akan kita sederhanakan lagi dengan pakai sistem, yaitu karena kita sudah punya Smart City. Tadi ada ide dari Pak Kepala Dinas itu namanya nanti adalah Pati Santun. Jadi Pati Santun aplikasinya itu nanti santunan kematian. Jadi nggak susah-susah nanti. Jadi kita sederhanakan, kita mudahkan agar bantuan ini bisa segera diambil oleh ahli waris. Karena tujuan kita kan membantu kepada keluarga yang meninggal. Jadi kalau misalnya kita tahun lalu agak sulit, kita evaluasi yang ini rekeningnya nanti kan cukup keluarga itu juga bisa. Kalau dulu kan rekeningnya kan harus ahli waris, jadi pinjam keluarga sudah boleh. Tapi tahun depan nanti lebih mudah lagi. Kita buatkan sistem yang lebih mudah agar manakala perangkat tidak respon, itu ahli waris langsung bisa dengan sistem itu sudah bisa connect. Gitu ya. Oksana Rajai, Simbang 5 TV melaporkan.